tersangka ini merasa dia dijelek-jelekkan oleh si korban, ya, sehingga emosi, selanjutnya memukul korban dengan menggunakan sarung yang sudah diisi batu. Ini sebanyak 3 kali. Selanjutnya korban lari, dikejar, dapat dipukul lagi sampai jatuh di semak-semak, di rawa-rawa. Setelah itu dipastikan oleh korban karena sudah tidak berdaya, dicek, ya, nafasnya sudah tidak ada. Selanjutnya tersangka ini menutupi korban dengan menggunakan sampah-sampah dan rumput-rumput yang ada di sekitar rawa tersebut. Jadi seperti itu.